Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang dekat kita orang punya segmen food hunting. Kita akan cari tempat-tempat makan yang boleh kita orang review untuk korang mencari makanan kalau korang datang dekat mua. Hari ni aku dengan Afnan Jamil, Bang Asyaf. So, kita orang lepas habis solat Jumaat. Hari ni kita orang ada punya plan nak pergi satu tempat. Plan ni plan biasalah, plan akhir-akhir. Plan awal tak jadi, di akhir-akhir baru jadi. So kita orang pecut sekejap pergi ke mua untuk makan di Bandung Udang Gala. Lagi 10 minit kita tengok dulu macam mana, sedap ke tak sedap. Mua ni pakar-pakar rasa ni. Ni semua kritik-kritik power ni. Kita akan lalu dekat jambatan ni? Tak. Jambatan tu kat belakang lagi. Sebelum jambatan, kita masuk bawah. Kita tak akan lalu jambatan. Maksudnya seberang Prai ni. Seberang Prai. Tiba. Kita akan jumpa dekat sana. Dalam kiraan 3, 2, salah. 3, 2, 1. Ini adalah kedai ni. Mi Bandung. Wah. Kita dah sampai dekat kedai dia. Ini adalah kedai dia. Ini aku order mi bandung udang galah. Makanan ada menu dia. Mi bandung, mi hailam, mi sup, nasi goreng udang galah. Dia aku rasa sini lebih special. Mi bandung udang galah ataupun goreng udang galah. Aku sampai dulu, aku akan payung sikit. Di sini ada telur, dua ekor udang galah dan mi. Bandung soda, tengok rasa soda ke tak rasa soda. So, ini adalah dia orang punya nasi goreng udang galah. Ini nasi goreng tak ada udang. So jom kita makan. So kita dapat dua udang kat sini. Udang dia memang besar. Sedap. Rasa pedas. Kau makan otak? Nanti kau makan ni? Satu tahun ni awak. Kena. Kena tanya dulu, tanya dulu. Kepala dia, saya buka ni dulu. Kan nak kopek ni pakai sudu memang tak dapat dah cerita ni. Tu kata order udang. Makan udang ni kena bersabar sikit. Inilah udang dia. Pakap. Ada. Oh. Nanti kita makan. Kau ambil ni, lagi tak limat tu lah. Kena lah. Oh, dua udang boleh. Macam macam ni. Nanti, baca air sen pun aku kena pergi lagi kau sekali. Saya salut sikit. Sorry aku tak banyak cakap sedap-sedap kan. Kau kira? Tak, kau rasa nak? Makanan kita macam sama ke je? So, kita orang dah habis selesai makan. Aku punya review kalau 1 sampai 10 aku bagi 8 kot. Sebab dia punya mi tak banyak sangat. Sikit je dia letak. Udang dia okey lah besar. Cuma mi tu kalau letak lebih sikit memang puas hati lah kenyang. Di Bandung tak ada tengah lah. Acap ni dia ada legit udang. So dia makan mi Bandung tak ada udang galah. So ini dia pernah makan mi Bandung udang galah, nasi goreng udang galah. 1 per 10 berapa kau bagi? Kalau mi Bandung tu tahap kekenyangan 2 ke 3. Aku pun 10. Kekenyangan, kesedapan, dapat 9 lah. So sedap lah aku ada. Betul lah, aku setuju. Nasi okey, sedap. Tak kekenyangan nasi? Dapat. So itu dia, aku setuju juga macam Mr. Penan cakap tadi. Kesedapan itu okey lah, 8-9. Kalau kekenyangan itu mungkin 2-3. 2-3 per 10 sebab mi dia sikit sangat letak. Nak lagi sedap tu mungkin kita kena order extra mi. Betul juga.
mi lebih eh. Tapi harga untuk aku makan tadi mi bandung ada udang galah, harga dia satu pinggan tu dalam RM18. Korang rasa berbaloi ke tak berbaloi? Korang boleh komen, drop komen dekat bawah, ataupun korang boleh rekomenkan dekat aku kat mana tempat-tempat makan yang best mi udang galah. Korang boleh komen juga dekat bawah. Itu sahaja video aku untuk hari ni, review makan mi bandung udang galah. Wow. I'll see you in my next video. Bye.